Right. Ramai orang dekat luar semua nak benda ni, betul tak? Kita nakkan kejayaan, kebahagiaan, kesejahteraan. Sebab tu semua orang kejar degree lah, kerja bagus lah, bisnes bagus, betul tak? Okay, semua orang nak ni. Okay, tapi apa yang berlaku? Inilah semua orang buat yang tiga hari ya. Jemput-jemput depan tu kosong lah dua tu. Depan boleh. Saya tak garang tau. Saya baik. Yang belakang tu garang tu. Oh, belakang tak kan? Dia tinggi. Okay. Okay. Ada empat perkara yang orang terbuat. Okay. Untuk dapat yang bagus-bagus tadi. Yang pertama, orang ada orang buat extra income lah. Yang kedua, ada orang buat plan B. Okay. Yang ketiga tu yang paling penting. Ramai orang fikir retirement. Ada juga orang yang tak fikirlah kan. Yang keempat tu warisan. Okay, yang pertama ni, kenapa orang cari keperluan? Cari extra income? Sebab keperluan tak? Nak selesaikan hutang. Rasa-rasa tak kita ada keperluan yang tak cukup nak bayar? Jangan jawab eh. Jangan jawab. Kan? Kan betul tak? Ada tak kita rasa cari extra income untuk bayar hutang? Hutang kita yang ada. Betul tak? Okay? Saya daripada grad, saya tak ada hutang. Saya ada hutang ni je. Apa? PTPTN. Itu pun dah bayar habis dah. Okay? Yang kedua, ada juga orang cari extra income sebab tu. Dia dah banyak duit dah pun. Tapi dia cari extra income, dia nak travel, dia nak lifestyle. Emas nak panjang sampai sini. Faham tak? Okay? Benda-benda tu lah. Okay? Nombor dua, plan B. Ada orang cari peluang sebab takut ni lah. Takut diberhentikan kerja, takut hilang keupayaan. Yang tu lah ejen-ejen insurans datang tu tak? Encik, kena sediakan hibah lah macam-macam lah, faham tak? Jangan risau, saya nak tunjuk plan ni, hibah dia sampai sepanjang masa, bukan sekali je. And then, ada orang cari sebab retirement tau. Setuju tak? Kalau kita umur 60, kita nak sediakan ni lah, keperluan persaraan. Tak susahkan anak. Itu satu mindset yang ada juga orang tak ada tau. Setengah orang fikir apa? Umur 60 nak anak sediakan untuk dia, betul tak? Okay, kita kena fikir itulah. Jangan susahkan anak kita. Sebab saya percaya tau, best-best kita orang yang baru kerja ni kan, sebenarnya mereka pun sedang susah nak menanggung mak ayah dekat kampung. Kan, walaupun dia kerja doktor kan, duit separuh dah bagi mak. Nak bayar rumah mak, macam-macam lah. Okay? So, kita sebagai kita generasi sekarang ni, janganlah susahkan anak-anak kita nanti eh. Okay? Dan warisan lah. Okay? Sekarang umur saya 20 lebih, anak saya baru setahun. Just imagine umur anak saya 20 nanti kan, kerja apa masa tu ada? Bisnes apa yang okey untuk dibuat? Okay? Lebih baik kita kena fikirkan untuk dia. Betul tak? Okay? Kena bawa otak kita ke depan lah. Okay? Kenapa kita kena fikir? Inilah realiti. Generasi muda suka cari pekerjaan. Pasaran buruh menguncup. Pasaran ekonomi macam-macam lah dia orang cakap. Balik berapa bilion kan? Kan? Dia orang punya pelaburan kan? Tapi pasaran buruh menguncup. Sekarang digital je semua. Betul tak? Kan? Pasaran buruh muncul. Orang tak boleh kerja dah. Adakah kita yang orang muda kan? Ataupun parents kita sedar? Faham tak? Kan? Kebiasaannya. Tak payah kebiasaannya. Saya cerita bapak saya lah. Dia duduk kampung walaupun dia cikgu. Dia tak sedar pun yang susah cari kerja sekarang ni. Okay? So yang ni kita kena admit. Bukan fresh graduate aja. Yang dah kerja pun ada problem. Betul tak? Setuju tak? Kan? Masih menganggur. Tukar kerja tak dapat kerja lagi. Right? Masa saya main Twitter, orang muda main Twitter, okay, alright. Saya terjumpa satu quote ni. Dunia dah terbalik tau. 30 tahun dulu, taxi driver, hawkers, kerja keras untuk hantar anak belajar ke universiti. Okay, sekarang yang dah graduate universiti, jadi main macam tu. Setuju tak? Kan? Kadang-kadang benda ni, kita tengok simple tau. Sebenarnya yang hantar ni kadang engineer. Betul tak? Saya pernah naik Grab tau daripada UKM sampai IOI. Yang bawa Grab tu yang jadi driver saya, PhD. Dia ada PhD. Okay? So, sebenarnya sebab apa ni? Tadilah tak cukup keperluan nak cari extra income. Dia nampak peluang ni. So, malam ni tuan-tuan kena nampak peluang yang ada dekat sini. Dekat bilik ni juga saya nampak surat khabar tu. Bayar hutang sampai mati. Pernah tak kita terfikir? 30 tahun pertama kita hidup, belajar, pergi universiti, kerja kan? Untuk 30 tahun seterusnya, bayar hutang rumah. Nampak tak? Kan, ini satu benda yang buka minda saya lah masa tu. Itulah dia. So, buatlah rumah cash kalau ada duit tu tak? Tapi, macam mana kita ada cash? Itu juga jadi persoalan. Okay? Tengok. Pasangan berkahwin, ada anak satu kena ada 5,700.
Kan? Kalau income fresh graduate dapat tak banyak tu? Tak dapat. Dah habis takkan tak boleh beranak pula. Kan? Okey. Ha, dua anak ada kena 6,000. Okey. Ha, warga emas mesti ada 3,000. Kalau tak ada 3,000 apa buat? Minta anak. Betul tu kan? Ha. Okey. Ha, kalau tak 3,000 macam mana nak teruskan hidup? Okey. So kawan-kawan, kita semua dah kena scam. Ramai orang terkena dengan scam ni. Belajar pandai-pandai, kerja bagus-bagus. Betul tak? Yang ni lah scam paling besar. Siapa buat ni? Macam-macam lah, diorang cakap Yahudi lah macam-macam buat kan? Ha, silakan, silakan. So inilah scam paling besar yang kita sedang hadapi, kawan-kawan kita sedang hadapi, saudara mara saya pun. Ramai sepupu-sepupu saya dapat masters. Still dekat rumah sekarang. Ada yang buat kuih dan sebagainya. Okay? So inilah scam paling besar. So tolonglah sedar dan sampaikan kesedaran ni pada kawan-kawan yang lain. Saya pun macam tu. Orang kata biar mati anak, jangan mati adab, tak? Saya harapan ibu apa lah, dah belajar masuk asrama, tak? Masuk universiti. Okay? Tapi apa yang berlaku waktu saya first year dekat UKM, saya masuk je UKM tu, ada konvo tau. So saya interview semua kawan-kawan saya. Dulu tak macam TikTok, interview pakai TikTok kan? Tak ada dulu, tanya je kan? Rupanya senior-senior saya yang graduate, saya ambil dakwah dulu eh. Dia orang jadi NGO. Ada yang kerja taska, ada yang kerja apa? Dekat-dekat, yelah, admin, faham tak? So dekat situ, mulai titik permulaan saya dekat UKM tu, saya terus rasa tak ada future UKM ni. Faham tak? Tak ada future dah, sini saya punya. Itulah hasil UKM, faham tak? Okay? Marah UKM ni. Okay? So saya tergugat dengan masa depan saya. Dekat situlah saya mula berfikir, saya kena buat something. Saya tak tahu pun nak buat apa masa tu. Kan, kita budak-budak tahu pula nak buat apa. Saya tak tahu. Macam-macam lah saya buat. Saya pergi cari kerja, cari bisnes. Okay? Tapi apa pun, saya graduate. Okay? Graduate. Ramai orang ingat bila dia graduate, dia happykan ibu apa. Betul tak?